semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel aku, Kiki Pujastuti. Hari ini aku mau ngasih tahu ke kalian gimana caranya memasang benang ke jarum yang otomatis. Jadi tuh nggak usah susah-susah. Jadi ada alatnya sendiri di mesin heavy duty ini. Jadi kalian nggak usah kalau yang maksudnya kayak matanya bermasalah minus atau pakai kacamata. Nah, mesin ini tuh mempermudah kalian memasang jarum. Jadi ada alat sendiri dan aku mau ngasih tahu gimana caranya. Oke, langsung ke videonya. Oke, jadi caranya seperti ini. Ini kan jarumnya sudah kepasang. Nah, di sini ada kayak putih-putih gitu. Pokoknya tinggal tarik ke bawah. Nah, jadi ini bisa dikeatasin, kebawahin. Jadi kalau kita lagi jahit, taruhnya di atas. Tapi kalau kita mau masang benang ke jarum, kita tarik ke bawah. Nah, langsung pas di jarumnya tuh masuk ke si cengklengan ini. Apa sih namanya? Jadi tuh tinggal ditaruh. Nah, caranya, ini kan benangnya sudah ready, sudah ready ya. Caranya begini. Kita masukin, kita taruh di bawah ini, ada cengklengannya. Kita taruh di bawah sini. Lalu kita tarik ininya, dorong ke belakang. Kayak gini. Nah, sudah langsung kepasang. Nah, ini kan nyangkut. Nah, udah langsung kepasang. Tinggal kita tarik. Yeay. Biar lebih jelas, kita ulangi sekali lagi ya. Jadi kalian tarik yang putih-putih ini, tarik ke bawah. Nah, tarik ke bawah, lalu kita ambil benangnya, kita taruh ke sini. Kita kaitkan. Nah, kita kaitkan ke yang di sini. Nah, setelah itu kita tinggal dorong ke belakang, ke sana, ke depan. Kayak gini. Udah, langsung ke pasang jarumnya. Nah, gampang banget kan? Jadi ini tuh memudahkan kalian buat yang matanya minus atau pakai kacamata, nggak kelihatan lubangnya, bisa pakai si ini. Okay.